Pemirsa, sekarang Pak Babin bersama dengan Sultan Rifat, ya, Al-Fatih. Katanya pengen ketemu Pak Kapolri kan? Nah, sekarang kita akan menemui Bapak Kapolri secara langsung bersama dengan Pak Kapus Dokes dan juga Bapak Karungki. Perasaannya gimana? Seneng banget juga kalau ketemu sama Pak Kapolri. Nah, ini bentar lagi nih. Nah, ayo kita kesana yuk. Ayo, ayo, ayo. Ini ibunya. Iya. Gimana rasanya makan pertama bakso sama abang? Wah, seneng jumpa yang pasti soalnya. Kan saya udah lama banget gak makan. Saya cuma bisa lihat orang makan. Wah, karena orang masak. Oh. Jadi pas saya akhirnya bisa ada kesempatan buat makan lagi. Langsung gak saya sia-siain, langsung aja saya ambil baiknya. Makasih juga Pak Kapus, Pak Rungkit semuanya. Saya mendapatkan laporan pelayanannya juga bagus. Makasih. Selama saya dirawat, saya benar-benar berada di lingkungan yang benar-benar mendukung saya buat lebih cepat sembuh juga Pak. Tapi ini sekali lagi bukan kekurangannya, ya, tapi ya, ini ya, keunikannya dia. Iya. Ini berarti harus dijaga. Iya, persiannya ya, karena kan lubang ini untuk in out-nya nafasnya. Hidungnya tidak kena. Hidungnya, jadi dia penciumannya tidak ada karena nafasnya tidak sampai ke mulut dan ke hidung, jadi sampai sini aja. Nah, ini ada kulit sedikit, ini adalah kulit dari tangan. Dicangkokkan. Jadi dokter Polri luar biasa dengan. Kalau sekarang Sultan tingkat berapa untuk kuliahnya? Sekarang semester 5. Oh, semester 5. Di FISIP Universitas Brawijaya. Kemarin ranking berapa? Kalau di kuliah sih gak ada ranking, cuma ada IP-nya ada. IP-nya berapa? Saya dari semester 1 sampai semester 5, IP saya 3,93. Berarti nanti lulus berarti minimal 4 ya? Ya, betul. Harus A semua lah dijaga. Boleh, bisa 5 gak sih? Masih di rumah sakit Polri sudah lulus levelnya juga bagus, melalui sidang luar biasa, bangga lah kami. Bahkan kemarin dengan Pak Babin dua kali ke rumah. Oh, Pak Babin ini suka nengokin? Iya, suka. Hobinya nggarap orang dia. Selanjutnya kalau saya udah selesai di sarjana saya mau lanjut cari beasiswa buat bisa lanjut kuliah di luar negeri. Ini kemana? Inggris ya? Oke, nanti kita bantu mencari LPDP beasiswa untuk ke luar negeri. Setelah ini kuliah lagi, lulus, tunjukkan bahwa Sultan bisa jadi orang besar. Dan saya yakin, harus yakin bahwa orang besar itu dilahirkan dari banyaknya permasalahan besar yang dihadapi. Kalau dia bisa melewati itu, saya yakin Sultan bisa jadi orang besar. Saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan hidup saya kedua, Pak. Kesempatan kedua. Kita deal ya, deal ya. Sekarang sudah ketemu dengan beliau. Saya sendiri benar-benar merupakan sebuah mimpi jadi kenyataan sekaligus juga merupakan sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Pak Kapolri. Yang penting Sultan sekarang sudah jadi lebih baik, tetap harus semangat. Saya yakin Sultan pasti akan menjadi salah satu lulusan terbaik. Terima kasih banyak Pak Kapolri. Pesan Pak Babin gini Sul, tidak ada orang yang mampu merubah dirimu sendiri kecuali satu orang. Jawabannya kamu temukan ketika lihat di cermin. Tapi kalau saya nggak boleh bercermin Jenderal, pasti cerminnya kebelah. Kenapa? Sesuai dengan pesan Jenderal, buruk rupa cermin dibelah.